Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Santi Diary. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang mamah aku. Jadi beberapa tahun yang lalu mamah aku tuh pernah pesen gamis lewat online. Tapi ternyata begitu kan fotonya kan bagus banget ya, foto gamisnya itu brokat, terus perpaduan antara brokat dan saten gitu, kayak saten. Begitu datang ke rumah, ternyata kayak karung dong. Nah di situ langsung trauma kan mamah aku. Dia nggak mau lagi belanja online, pokoknya dia nggak mau lagi. Udah beberapa tahun yang lalu banget, sebelum aku nikah, masih tahun 2000-an lah. Nah akhirnya kan sampai sekarang, karena sekarang ini marak lagi jualan online. Dan beberapa di iklan-iklan film juga banyak yang Shopee, apa yang menawarkan aplikasi Shopee, Bukalapak, Lazada gitu. Jadi dia tertarik lagi nih belanja online gitu. Nah, kemarin-kemarin itu waktu pas minggu-minggu kemarin itu saya enggak tahu ya. Dia itu minta dibukain akun Shopee ke suami aku. Nah begitu dibukain akun sama suami aku, dia kan karena mama aku tuh nggak bisa transfer, nggak ngerti lah pokoknya cara-cara transfer bank lewat SMS banking atau misal mobile banking, dia nggak ngerti pokoknya. Dia ngertinya sistem COD gitu. Nah begitu dibukain akun, dia bisa belanja. Ya seneng banget kan. Jadi dia tuh searching-searching belanja apa yang mau dibeli gitu ya. Nah dia searching-searching, terus akhirnya satu kali berhasil, dua kali berhasil gitu. Tapi masih minta bantuan, Ini gimana gitu. Akhirnya pas kedua kalinya gitu, nah dia sistem COD. Tapi karena mungkin gak paham semuanya, akhirnya beginilah ceritanya. Jadi buat kalian yang punya orang tua, yang punya orang tua yang udah 50 tahun ke atas atau yang 60 tahun ke atas gitu ya, kayak mama aku, harus ngejelasinnya harus detail gitu ya. Jangan sampai bikin akun terus ngasih taunya setengah-setengah gitu. Karena kemarin suami aku juga kan ngasih taunya cuma setengah-setengah gitu. Jadinya ya simak aja ya ceritanya. Tapi sebelum itu saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe di channel saya ya. Ini buat pengalaman aja. Jadi yang buat orang tua atau lansia yang belum pernah belanja online gitu, kita harus menjelaskannya sedetail mungkin gitu. Jangan sampai seperti kejadian mamah aku ini gitu ya. Silahkan disimak videonya. Terima kasih. Namun ya teh, sang saya teh beli gini ya ceritanya teh. Lewat Shopee. Mama mau beli apa ini? Radio untuk nyetel murotal. Nah, saya teh udah beli zaman waktu udah sekian bulan lalu lah pokoknya mah. Beli ini tapi khusus saya teh di Shopee teh udah diklik gitu. Udah harganya udah tahu 61.500. Ya udah, padahal mama teh ente enggak klik oke, enggak ngerti apa, udah batal we. Udah enggak tahu lah pokoknya mah saya enggak jadi beli we gitu. Kemarin mama, radio mama kan mati. Ya udahlah, daripada ini mati saya menyetel murotal susah gitu, lewat TV kadang-kadang ini nggak connect, udah aja aku beli lagi ini. Nah udah beli ini, udah klik oke, COD ya, udah dikirim ceritanya teh. Dikirim diterima ayam ikan segala dikirim, diterima lah Bu AA, dibayar Bu AA. Udah akhirnya saya teh, ya udah ini ah cete 61.500. Nah biarin lemah cete, ah biarin bayar. Udah balik ke rumah dicobaan, tapi dia karena ada papa bisi gandeng, ternyata di suara anak gede pisan. Ah udah gede, nunggu we lah, nunggu nanti mau dicobainnya gitu. Ah udah gitu mama ngeliat di Shopee, oh iya sudah diterima kiriman gitu, diterima. Nah mama
kaget lagi, full Shopee dibuka, ada lagi di bawahnya sedang dikemas. Dan kan mama bingung, sedang dikemas ini gimana, kan saya itu nggak terima ini teh gitu, kok barang lagi saya beli apa lagi gitunya. Akhirnya teh beli lagi, loh kok harganya sama, jangan-jangan barang sama. Mama lari ke AA, ada COD lagi nggak cerita, belum mah cerita, kayak nama masalah deh, ada dua kali cerita, nanti bisi aja ya cerita gitu, mau batalin tuh bisa gitunya, kumaha itu. Bingung mama teh, udah akhirnya dibiarin ya, tapi mudah-mudahan enggak gitu. Tapi lihat di sini barang sedang di ada kok jadi lu mama tanya mau batalin aku tuh bisa lah ini suara karena mama efeknya nanti kan belanja jeng Hana, jeng AA Hana kan gak ikut ayo motor berhenti titit mamanya nggak ada kata Hana teh apa nang cerita lari mama keluar. Mama, cerita apa itu? Cerita. Ini Bu paket. Oh iya. Ya sok atuh siniin aja. Bu, 61.500. Naon cerita gitunya? Nah, di sini 1.500 kumaha? Iya, Bu, udah COD-an. Hah? Berarti mama. Waduh. Berarti dia ku mama. Tapi bentuknya kok sama ya paketannya, kok bentuknya sama? Ada brundur-brundurnya di pinggir. Jangan-jangan buah. Iya, kurang baik. Awas. Yaudah mang, kayaknya ambil uang dulu. Ambillah mama uang. Nih mang, udah ya dibayar. Bawa ku mama. Ah, mau salah deh. Mau kasih dua kali cek rantai. Iya, mencari coba. Harus datang deh. Cek satu ku mama. Mana itu nomor izinnya? Nomor izinnya ayah. Mananya tadi? Izinnya. Nah, izinnya yuk. Nges, ku mama teh cang dibuka ieu teh. Ya karek dibuka paketana. Bener we sarua pisan ieu tuh cang dibuka. Ini yang kemarin baru mau dicoba, suara mah tarik pisan. Adi coba ayam mie ikan enggak bisa ngamen atuh. Cicit gitu. Hais pangan ngamen ieu meureunna. Jadi coba bunyi. The battery in Dwight is ready to help. Udah bisa nyalain. Coba bisa tuh. Nah, suaranya bagus kan? Wah, bisa ngamen ya. Bisa dua kali ya, ngeklik mah. Ya justru eta pikir mama teh ngeklik ieu teh geus camere alamat anu awal mah oke. Camere alamat tapi alamat geus terpapang geus itu. Perasaan mama mah enggak can di location, can cek out kenaon gitu nya. Lah geus we dan baheula geus kan teu dikirim-kirim eta mah. Heeh, da can dicek. Iya, da cek out lah. Ari nu kadua mama da putus, segera kerengkapnya termurotan gitu mah mati. Baiklah, geus lah di check out we nu anu ieu teh tapi geus seberapa bulan kan letna. Lah ya udah we di check out naha. Jadi dua kali pengiriman deh. Ieu ieu mah cek yang geus we lah kitu teh. Aya dua hiji deui eta kan naon nya geus we teh mudah-mudahan teh teu rusak saha we kan butuh cek saya teh kitu. Kan geus we kumpulkeun jeung teu jadi we. Ternyata bisa karokan cigana ieu mah. Mama kan masih ada tuh. Ya. Lamun misalna ieu ka klik deui engke aya deui. Ada deui lagi itu berarti. Oh. Dibuang. Ya, klik ya. Itu teh. Oh. Ya, lamun misalna COD-an da datang kabeh kumaha Kan liurnya. Oh, eta berarti uang. Heeh, gitu. Mun banyak. Jadi ini setiap ini dihapus. Oh, ini enggak. Iya,
minnya. Minnya. Oh. Tah. Oh, berarti ini udah habis gitu. Ini masih ada di bawah. Oh, gini. Eh, salah. Ini. Ini nol tah ya. Tuh di handap pek. Coba. Oh, jadi ini kalau enggak dibuangin ya gini terus. Kayaknya di check out kan kena semua berarti. Kalau misalnya mesti klik satu. Namun misalnya bentuk maki ya berarti udah habis di tokona. Namun misal pilih variasi. Namun misalnya enggak ini masih ada produk tidak valid berarti udah diganti ku nu beli nu penjual berarti hapus produk tidak tersedia atau berarti hapus klik hapus gitu jadi kosong keranjangnya. Kemarin nak beli iya deh karena memang cek odean wae gitu jadi ngerti kenapa di keranjang banyak apa tapi baru cengting ngerti kumaha cara ngubahna dan mesti klik diubah ku saya geusnya dinolkeun tapi nah muncul deui di handap mah ahli rumah kita geus we ngatin eta mah hiji aduh geus mah batangna dua mun ieu mah rada klik mah 11 langsung jualan rata anjing jualan we ka tukang rame bodoh tadi teh rek balik ieu mama teh dang uwuh teh dang uwuh teh kamari ininya jauh-jauh ongkos naik kalau misalnya rek ningali nu daerah Jabodetabek mah masukna ka dieu misalnya poe dang uwuh nya tah di beranda klik we di sini we dang uwuh tah terus di filter Jawa Barat, itu pilih. Kita muncul nanti di Bogor, Bekasi, itu Bandung, nah, ini di Bandung. Satu guys. Satunya 2500. Berarti udah ngebatinya di sana kali ya. Kan nah, pusatnya di Jogja nya. Kali Jogja 1250 di Jogja. Ya tapi ongkos kirim sana gitu. Temannya kecuali pembelinya loba mah merenya enggak Jogja entar nanggung-nanggung gitu. Mana eta kakliknya datang nanu kieu deui.
misalnya channelnya pasti dua merenanya. Nah, jadi kan lagi itu datangnya pasti dua si Dana. Wah. Ya, jadi keranjang kan udah masukin udah lama hapusan gitu. Kecuali mama tuh ngeklik COD nah gitu men COD. Nah, eta kudu waspada kaklik-kaklik gitu. Apa mesti ya jadi bisa ngamen gue. Bisa joget bare ulin ya. Eta masukkeun we itu lagu karaoke masukkeun tadi.